Ritual Tiwa merupakan salah satu ritual adat yang ada di Kalimantan yang masih diselenggarakan hingga saat ini. Ritual Tiwa berasal dari masyarakat suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Ritual ini merupakan upacara kematian adat sekaligus ritual sakral terbesar di suku Dayak Ngaju. Dikatakan sebagai ritual terbesar karena ritual Tiwa melibatkan sumber daya yang besar dan waktu penyelenggaraan yang lama. Pengertian ritual Tiwa. Ritual Tiwa merupakan upacara kematian yang digelar untuk seseorang yang sudah meninggal dan dimasukkan dalam runi atau peti mati. Tujuan ritual ini adalah untuk meluruskan perjalanan Salungkuk Liau menuju Lewu Tatau dalam konsep kematian Dayak Ngaju. Selain itu, ritual Tiwa juga diselenggarakan sebagai prosesi buang sial bagi keluarga yang ditinggalkan. Masyarakat Dayak Ngaju umumnya menganut kepercayaan lokal yaitu kaharingan. Bagi mereka, kematian merupakan tahap awal manusia mencapai dunia kekal abadi yaitu dunia roh.